Silaturahmi ke para ulama, PKB Lumajang memperkenalkan sosok pasangan Amin dan Sebut sesuai tradisi. Sebagai informasi awal, sebutan pasangan Amin tersebut merupakan singkatan dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Diketahui, DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang mulai bergerak cepat. Mereka gerak cepat memperkenalkan sosok Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden kepada para ulama di Lumajang. Ketua DPC PKB Kabupaten Lumajang, Anang Ahmad Syaifuddin memberikan penjelasan. Ia mengungkapkan bahwa tindakan itu dilakukan sebagai bentuk ikhtiar kader partai untuk memperkenalkan pasangan Amin secara masif. Anang mengatakan pengenalan Anies Caimin sejak dini sudah menjadi instruksi khusus dari pucuk pimpinan tertinggi PKB. Hal itu dikatakan Anang ketika dikonfirmasi tribunjatim.com pada Senin 11 September 2023. Anang menambahkan urgensi penjelasan tersebut meliputi alasan Anies Baswedan menggandeng Caimin untuk maju di kancah Pilpres 2024. Sudah tampak respon positif para kiai untuk memahami dan menyebut Anies dan Caimin merupakan pasangan ideal. Anang mengatakan restu tersebut dilontarkan oleh salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Khalil As'ad. Putra asli Lumajang ini yakin restu para kiai akan berdampak positif untuk menggait suara yang maksimal bagi Anies Caimin kelak. Sebagai informasi akhir, Anang meyakini bahwa keberadaan Anies Caimin dalam Pilpres 2024 akan memberikan tuah bagi kemenangan DPC PKB Lumajang di kancah legislatif.